2018 tentang perlindungan anak. Nah, kegiatan ini dibuat oleh Bapak Rudianto Lalu SH. Beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Makassar. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Rudianto Lalu untuk membuka kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus memperkenalkan supaya Bapak Ibu kenal. Kenal maka tak? Saya. Yang pertama tentu yang saya pertama perkenalkan Pak adalah Dr. Irnawati Astuti Rudianto. Harus dia berkenan lebih berkenan Pak. Soalnya kalau kita pulang di rumah nanti dia cubit. Beliau ini kita hadirkan karena temanya adalah tentang perlindungan anak. Selain itu, selain profesinya yang memang bersesuaian, juga beliau perlu dikenalkan ke masyarakat utara kota. Karena sebuah produk aturan atau undang-undang atau peraturan daerah, ketika dia sudah diundangkan, maka masyarakat sudah dianggap tahu. Itu begitu Pak. Kalau undang-undang sudah ditandatangani presiden dan diundangkan tanggal berapa, maka ketika itu warga dianggap tahu bahwa ada undang-undang dan itu mengikat untuk kita semua. Jadi kewajiban moral kami untuk kemudian mensosialisasikan benda. Makanya anggota DPR hari ini alhamdulillah di era saya, di zaman saya, banyak turun berhadapan dengan konstituen rakyat. Dan itu bagus karena kita bisa bersilaturahim. Bayangkan kalau tidak ada kegiatan seperti ini, kita jarang-jarang kumpul Pak. Nah sekarang ini setiap jangan dipaksa anaknya ya. Tunggu anaknya sampai benar-benar punya mood yang bagus. Itu terus dari orang tua juga harus memberikan perhatian, harus memberikan edukasi yang baik kepada anak. Contoh, nah kalau kamu ke sekolah mau jadi apa nanti? Begitu. Kita harus memberitahu ke anak-anak bahwa di dunia ini kalau tidak sekolah kita mau jadi apa? Begitu. Yang paling selalu mendoakan kita, yang selalu berharap doanya itu adalah anak. Kenapa anak? Anaklah yang selalu akan mengingat orang tuanya. Jangan pernah bermimpi dan selalu banyak berharap. Tapi saya tidak mengatakan. Saya sampaikan juga ada di orang tua beberapa cara yang dilakukan orang tua dalam rangka menjadikan anaknya sebagai investasi dunia akhirat. Yang pertama adalah orang tua bagaimana tadi Bu Dokter sudah menjelaskan bagaimana kita melakukan pendidikan yang baik kepada anak.